Musina kali ini akan menampilkan program Ponkla di atas air kolam. Nah, ini beberapa koleksi dan ini sudah di pruning, disimpan di styrofoam ya. Ini bisa dilihat akarnya. Ini akar yang lamanya, ini akar yang baru. Dan ini belum pernah keluar dari kolam. Ini gading orange sudah di pruning. Ada beberapa pelepahnya yang saya buang daunnya. Dan ini disisakan ada 2 pelepah. Dan ini sudah beberapa tahap. Ini kelapanya cukup besar. Sudah dikupas sebagian. Akarnya sangat dasar sekali. Ini dicoba ditarik supaya melengkung. Dan kita ini simpan lagi ke kolam untuk mengikuti pertumbuhannya. Selanjutnya kira-kira seperti ini. Kita lepas di kolam, teman-teman. Seperti ini. Oke, demikian sekilas persemaian di atas air kolam. Mudah-mudahan menginspirasi. Salam literasi.